Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ini Alang nak share berkenaan dengan steam iron Philips GC8962. So, Alang adalah repairer steam iron di Melaka. Hashtag steam iron expert. Boleh cari Facebook yang ni. And then cari Facebook expert repair Melaka. So, itu adalah nombor telefon Alang. 013-638-6109. Hashtag Alang expert. Okey. GC8962. Kenapa Alang pilih model ni? Okey, so tak apa, nanti Alang terangkan. Okey, kalau tengok yang dia punya detail ni, Alang beli daripada Shopee. So ini adalah daripada Good Guys pengirim, and then penerima Alang gunakan akaun Shopee Oma Alang, and then ini adalah alamat Alang. Okey, so sekarang kita nak unboxing model GC8962 steam iron Philips. Okay, so sekarang Alang dah complete buka dia punya bubble wrap. So ini adalah model dia GC8962. So kalau tengok dekat bahagian sini, ini adalah dia punya kelebihan lah. Banyak kelebihan dia, contoh dia ultralight, silent, safe energy, low water sensor, effective anti-scale. So banyak lagi, yang ni ada banyak. Okay, yang ni adalah dia punya gambar, orang kata apa, gambar steam iron dia, optimal temperature. Okay, tu tak masalah. So kalau tengok sini, ini adalah bahasa Thailand. Okey, tak apa. Kita tengok bahagian belakang dia. Okey. So yang ni adalah dia punya ni lah. Expert Plus Steam Generator. Okey. So apa lagi? 7.5 bar pressure, 120 gram G per minute, up to 520 G steam boost. Okey. So ini adalah spesifikasi dia. So yang tu Alang tak nak share. Alang akan sharekan apa benda yang ada dekat bahagian dalam kotak ni. So kalau tengok dekat sini, dia masih seal lagi ya. Philips ni dia masih seal lagi. Okay, so Alang akan buka dia punya seal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so sekarang ni masa yang dinanti-nantikan. Kalau tengok apa, dia punya packaging dia mantap eh. Daripada Philips. Okey, nampak eh, boleh nampak. So Alang keluarkan dulu dia punya ni. Okey. Yang ni keluarkan. Okey, seterusnya Alang keluarkan dia punya. Okey. Ni. Okey, kejap Alang setting kamera. Okey, so bahagian dalam dia anda akan dapat steam iron. Okey, so Alang angkat. Memang lawa, warna memang mengancam eh. Okey. So yang ni Alang letak tepi dulu. So kita tengok ada lagi tak bahagian dalam. Okey, dah tak ada lagi. So dah kosong. So bila dah kosong, kita teruskan dengan buka steam iron. Okey guys, sedikit info tambahan berkenaan dengan steam iron. So dekat sini ada 1, 2, 3. So nombor 1 ni adalah sebelum kita menggunakan steam iron. Sebab apa sebelum? Okay, maksudnya kita masukkan air, kita letakkan balik dekat tempat asal dia, and then kita on kan, tunggu 2 minit. Okay, yang kedua, bila kita nak menggunakan iron dekat baju, so apa benda yang perlu kita lakukan? Kita unlock dulu, and then baru kita menggunakan iron macam biasa. Vertical pun tak ada masalah, boleh eh, untuk ni sebab dia ada boiler. Okey, nombor 3 ni alarm decal. So bila alarm decal ni menyala, apa benda yang perlu kita lakukan? Kita kena cabut plug dahulu. Bila kita cabut plug, daripada temperature tinggi dia 150 degree C, dia akan turun kepada ambient temperature, iaitu 30-40 degree C. So bila temperature dah turun, and then baru kita buangkan dia punya air ataupun cabut dia punya tangki air, and then seterusnya baru kita buka dia punya decal ni. Baru kita buka decal je, and then baru kita buangkan air yang ada dekat bahagian bahagian dalam boiler. Sebab apa kita kena biar dia sejuk? Sebab bila kita buka pada waktu panas, dia akan ada pressure trap. Thread pressure. So itu sangat bahaya, and then bila kita buka waktu panas, dia punya thread dia akan rosak. So yang ni tak apa, Alang akan terangkan kejap lagi dengan lebih detail. Okay guys, so yang ni adalah steam iron Philips model GC8962.
So untuk buat tahun 2021 ni ataupun tahun lepas 2020, Alang memang nak sangat beli benda ni sebab Alang nak buat review. Sebab ramai sangat yang tanya Alang model apa yang bagus, model apa yang bagus, model apa yang murah dan recommended lah daripada Alang. So yang recommended daripada Alang model yang ni lah. Sebab apa? Sebab yang first sekali dia power, sebab ada boiler. So boiler tu yang menyebabkan pilihan utama Alang. Okay, so tak apa, kita buka dahulu. And then kita sambil-sambil tu Alang explain. Okay, Alang sebenarnya adalah repairer steam iron di Melaka. Macam Alang bagi tahu tadi. So dah banyak sangat steam iron yang Alang dah repair lah. Lebih kurang 200-300 steam iron. Agak banyak, mungkin lebih, tak pastilah kan, dah tak kira. Okay, so okay. Alright. Okay, ni nampak dia secure eh. Ini kita buka. Okay, terbaik. Okay, Alang preparekan dahulu. Okay, smart jetak. Okay guys, so yang ni adalah iron, steam iron Philips yang Alang tunggu-tunggu kan. So kalau tengok dia punya material dia baik, and then dia punya trigger dia okay, mantap. And then dia punya lock unlock dia pun sedap. Okay, and then yang ni dia punya tempat boiler dia, kita boleh pusing yang ni. So kalau kita nak decalkan dia, boleh kita buat macam ni. And then kita tonggeng dia. Okay, so okay, nampak eh, yang ni screw dia nampak semua baru eh. Biasanya dia memang akan berair sikit kadang-kadang sebab dia testing daripada kilang. Okay, so yang ni tak apa, kita pasangkan balik. Okay, so yang ni dia punya tangki air dia boleh cabut, and then kita boleh masukkan air. Nampak tak? Okay, so overall dia punya apa benda yang menyebabkan Alang beli yang ni, satu sebab dia ada boiler, and then yang kedua dia punya design dia yang sangat menarik. So kalau tengok dekat sini lah, design dia memang lawa eh. Cita rasa orang muda. So yang ni dia punya solid plate ataupun tapak iron. So tapak iron ni sama dengan model, kalau tengok dia punya luaran lah, sama dengan model GC9630, 9622, 9660. So lebih kurang sama je. Dia punya nipis dan ringan, sangat sedap. Okay, so jom Alang akan test run model GC8962. Okay, so yang ni Alang tuangkan air dahulu. Okay, so untuk penggunaan air ni sebaiknya kita menggunakan air suling. Tapi air suling costing pula kan, kita asyik nak beli dekat kedai je. So air suling dia punya penutup ni warna putih. Okay, so bila kita tak nak gunakan air suling, gunakan air kuih ataupun air kukur pun tak ada masalah. Janji air tapis, jangan gunakan air pipe direct. Sebab apa? Sebab air pipe direct ni dia banyak mineral yang kita tak nak. So bila banyak mineral and then dia expose dengan high temperature, dia akan jadi scaling. Ataupun macam kalau kita tengok, dia akan jadi pasir. So yang tu advance. So Alang onkan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia on bahagian atas eh. Okay, kita tunggu sampai dia ready. Okay guys, so iron ni dah ready. So kita akan test dulu. Okay, kita unlock dia. Kita tengok steam dia. Oh, laju kan. Memang power. Power sebab dia ada pressure daripada boiler, tekanan. Okay, kalau tengok dekat sini, dia punya tu tulis apa? Steam Expert Plus. Okay, so kita tengok dengan lebih dekat lagi dekat bahagian bawah ni, apa benda yang ada. Okay guys, so dekat tempat on off dia ni, yang ni adalah lambang ekonomi. So yang ni maksudnya ekonomi ni maksudnya kita steam dia kurang power. So bila kurang power tak best lah. So maksudnya bila kita on, dia akan dalam keadaan yang boost lah, dalam keadaan yang maksimum. So yang ni adalah lambang tangki air. So bila Alang cabut tangki air, dia akan menyala. Okay, nampak tak alam tangki air. Okay, bila Alang letakkan tangki air,
dia dah okey, dia dah normal. And then yang ni adalah lambang decal. Maksudnya bila dia menyala, apa benda yang kita perlukan, kita kena buka bahagian tepi ni ya. Bahagian tepi ni. So kalau tengok, okey ni tak apa, alang offkan dahulu. Okey guys. So kalau tengok yang dekat sini macam alang bagi tahu tadi, so bila dia ada alarm decal, apa benda yang perlu anda lakukan adalah korang perlu offkan dahulu plug. Sebab apa? Sebab nak kasi dia temperature dia down. Suhu dia rendah. Dalam ni ada boiler, so dia panas. So bila korang buka pada waktu dia panas, so dalam ni dia ada pressure trap, tekanan yang tersembunyi. So korang tak nampak. So bila korang buka, paksa dia buka, nanti bahaya kepada pengguna. So satu lagi, bila dia dalam keadaan panas, dia ada pressure tekan. So bila korang buka, nanti dia punya thread dia akan rosak. Makin lama makin rosak. So bila dah sejuk, nanti buka ini and then drain air, buang air dia and then pasang balik. So yang ni info untuk di decal. Okay guys, so sekarang ni alang nak test run dekat baju Melayu seluar alang. So kalau tengok dekat sini dia ada kedut-kedut sikit. So yang ni tak payah nak call temperature pun, terus je letak. Ini tekan je steam. Oh, tengok dia punya steam. Bukan main banyak lagi. So okay. Okay, nampak tak ini? Ini kita tengok bahagian belakang dia. Fuh. Memang mantap. So alang bukanlah seller yang jual steam air ni. So alang just tunjukkan kepada korang dia punya licin. So kalau tengok dekat sini, lagi sekali. Okay, yang ada kesan ni eh. Okay. Tak hilang kan? Tengok steam yang keluar dia. Tengok guys, hilang guys. Habis. Ini tengok bahagian belakang. Apa? Memang licin, memang terbaik. Sebab apa? Dia power sebab dia ada macam alam bagi tahu. Sebab dia ada boiler. Okay guys, satu info tambahan berkenaan dengan penjagaan steam iron. So, apa benda yang penting adalah bahagian hose ni. Bahagian hose ni anda perlu menggunakan spiral hose coat yang ni eh. So, yang ni Alang ada jual. Dekat bahagian komen, korang boleh tengok eh. Alang akan bagi link. So, sebab apa kena menggunakan spiral hose coat ni? Satu, penyebab utama untuk menjaga kita punya kita punya hose coat ni. So nak jaga macam mana? Okay, ni alang demo sedikit. Okay guys, so bila kita menggunakan steam iron, so dekat bahagian sini eh, dekat bahagian sini adalah dia punya weak point dia. Sebab apa? Sebab bila kita menggosok dekat bahagian sini, bahagian sini yang akan kena dengan papan meja. So bila kena dengan papan meja, so lama kelamaan dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, boleh nampak eh? Dia akan jadi macam ni. So, dia punya first kali dia akan berbulu. And then lama-lama bila kita tak ada action, dia akan, kain ni akan tercabut. And then akan nampak dua hose ni. Satu hose pressurized steam, satu lagi hose electrical. So, bila kita tak ada action lagi, kita tak balut ke, kita tak buat apa-apa. And then nampak, dia akan nampak copper wire. So, bila nampak copper wire ni sangat bahaya. Sangat bahaya kepada kita. Kita akan terkena, kemungkinan terkena radiator electric. Dan satu lagi bahaya untuk kita punya kesayangan lah. Sebab apa? Sebab dia punya board kemungkinan besar akan rosak. So satu lagi info tambahan, bila kita menggunakan hose ni, kadang-kadang orang tanya, eh Alang, hose ni panas lah bila akak guna, bila akak guna kan. So hose ni panas, itu normal. Panas sedikit. Sebab apa? Sebab ini adalah laluan steam. Laluan steam, steam ni lebih kurang 150 degree C, 130 hingga 150 degree Celsius. So dia memang akan rasa suam-suam sedikit. Bukannya kita tak boleh sentuh, kita boleh sentuh, cuma rasa panas. So kadang-kadang orang tak tahu, dia kata not recommended sebab rasa panas. So yang tu adalah perkara yang normal. Okay? So itu saja perkongsian daripada Alang berkenaan dengan steam iron Philips. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq. Hashtag steam iron expert, Facebook Expert Repair dan Facebook Steam Iron Expert 013-638-6109.